dia macam ni. Surat ni aku soyok kat sini nanti. Dua remaja lelaki berusia 16 tahun yang menaiki lori 5 tan ditahan kerana ingkar perintah kawalan pergerakan PKP di Alor Setak. Ketika ditahan pada 9.30 malam, seorang daripadanya memandu kenderaan berat berkenaan. Ketua Polis Daerah Kota Setak, Assistant Commissioner Muhammad Rozi Jidin berkata, dua remaja itu antara 8 individu yang ditahan kerana ingkar PKP. Beliau berkata pemeriksaan mendapati kedua-duanya sudah berhenti sekolah dan sanggup menempuh perjalanan kira-kira 30 km dari kepala batas di Citra untuk ke Alor Setak.